Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufi Adiansyah dari kelas 12 MIPA 3, absen 19. Di sini saya akan membuat video refleksi pelajaran seni budaya semester 1. Yang pertama adalah perasaan saya selama pembelajaran seni budaya di semester 1, yaitu cara metode belajar di luar sekolah. Membuat saya mempelajari banyak hal baru seperti wawancara dan vlog, di mana hal tersebut dapat melatih saya dalam rasa percaya diri dan dalam hal public speaking. Namun juga ada rasa takut dan sedikit gelisah. Yang kedua, manfaat yang saya peroleh. Manfaat yang saya peroleh di semester 1 pelajaran seni budaya melatih diri saya dalam berpikir dan bersikap dan memiliki rasa tanggung jawab, yang membuat saya berpikir sekreatif mungkin dan juga banyak pengalaman dan berpikir secara luas. Yang terakhir, kritik saran. Kritik saran di pelajaran seni budaya ini memang baik di bidang seni, namun saran saya tidak hanya berupa pengalaman saja, namun juga diseimbangkan dengan pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's try to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know.